kembali lagi sama aku Krista Pandey. Jadi di video kali ini aku lagi ada di hotel karena aku lagi sendirian dan lagi kesepian gitu guys. Gak ada Mila, gak ada istri, gak ada anak, jadi aku mau nyewa cewek micat gitu guys. Mumpung lagi sepi. Udah dia masih di bawah, habis ini dia bakal datang. Oke guys, ini udah jam berapa? Kok gak dia dateng sih? Malam. Nah ini dia ceweknya. Sebelum lanjut nonton video ini, aku mau ngasih tahu solusi nih untuk meningkatkan stamina, sehat, aman, kuat, dan tahan lama nih. Dengan Gentle Tality. Produk ini sudah bersertifikat BPOM dan halal, jadi udah terjamin aman banget. Kita juga bisa konsultasi gratis dengan klik link yang ada di bio at Gentle Tality. Yuk, cobain! Biasa ku cinta, coba kau pahami, ku sudah bilang, sayang, sayang, jaga hati ini. Tak mendua ku berhenti, mencari cukup kau dalam mimpi, kini. Oke guys, kita berduaan sama cewek guys. Ini kenapa ya direkam-rekam ya? Iya, biar ada dokumentasi gitu. Oh, tapi nanti pas gitu nggak direkam kan ya? Nggak lah, nanti ketahuan sama istriku nanti dia marah. Duduk aja ya. Oh iya. Maaf ya, aku agak malu-malu gitu. Iya, nggak apa-apa. Nanti saya buat jadi malu. Di mana itu? Ntar saya jadi tegang ini. Kenapa tegang? Apanya yang tegang? Itu menang. Udah ya ya. Ya ya, saya lagi grogi. Pijet atau kok pijet, Pak? Kita kan lagi sharing-sharing gitu. Oh, karena aku lagi kesepian di hotel. Oh, gitu. Aku pengen ada orang yang bisa diajak ngobrol gitu. Oh, gitu. Cuma ngobrol aja. Ngobrol aja, enggak ada lebih-lebihnya. Oh, gitu. Kalau saya pengen gimana ya? Pengen apa ya? Oh, gitu. Itu tatonya bagus tuh. Bagus ini. Apa namanya? Ular. Ular apa? Tapi kok kayak setengahnya hilang, itu gimana? Iya, setengahnya masih saya cari, habis dimutilasi sama orang. Ya, Mbak, makasih ya, Mbak, ya. Sama-sama. Ya. Ada yang bisa saya bantu lagi? Enggak, cuma ngobrol-ngobrol aja. Sudah berapa lama berkeluarga, Masnya? Kok tahu saya berkeluarga gimana nih? Kan saya cuma mesen. Sudah pakai cincin kawin soalnya. Iya juga, tetap, Mbak, ini mainan, Mbak. Oh, mainan. Ya ampun, demi saya dibuka cincin. Iyalah. Sudah punya anak, Mas? Dari mbaknya? Dari istri. Dari udah satu. Mas sudah punya anak? Udah. Nanti dari saya mau berapa? Senang banget. Kebiasaan nonton 86. Kok gitu suaranya? Iya. Gak apa-apa, Mbak. Oke. Okay. Saya juga dikeringetan, bener pada aslinya, Mbak. 16 loh, keringetan. Ini udah hidup apa belum ini? Oh sudah. Saya grogi, Mbak, soalnya kan pertama kali itu ketemu sama cewek orang asing, gak pernah saya ketemu. Grogi. Mbak, udah makan? Saya sudah makan, saya sudah biasa sih ketemu laki-laki, jadi saya gak ada grogi-grogi. Astaga, sudah pro player ini mbaknya. Oh, ini. Pro sekali. Mbak sama siapa kesini? Saya sama pacar saya. Kok gak diajak masuk pacarnya? Masa saya kerja, pacar saya ikut, kan gak lucu itu ya, masa bertiga. Pacar yang sangat mendukung ya kerjaan dari pacarnya. Dia di bawah, dia nunggu di kantor. Aduh, dingin sekali ya. Dingin ya? Mm-hmm. Sini lah, deket-deket, jangan jauh-jauh. Kan saya kan malu gitu. Kan malu saya. Apa-apaan sih ya? Kamu tuh jadi aku keluar tapi ternyata kamu sama cewek lain. Ya. Kamu tuh kurang ajar banget, kurang ajar. Kamu ngajarin aku kayak segini kita, dengerin apa lagi? Jangan gitu. Jangan kayak gitu apa? Mas kok enggak bilang istrinya ke sini? Udah ya, aku bisa jelasin jangannya kayak gitu. Jelasin apa ya? Kamu nyuruh aku keluar kamu. Apa yang kamu yang ngajakin aku ke sini? Gimana? Bayaran saya mana? Mbak, saya belum bayar. Bayaran apa? Sama gua. Bayaran apa? Ya. Itu apa kan sih? Iya. Kamu bayaran apa? Kamu baru dia, kamu nggak sadar lihat dia habis potong poni. Enggak, Mila ini ya.
Iya, bercanda. Kok keris sih? Ya apa? Terus ngapain? Kamu nyuruh aku keluar, tinggalkan kayak gitu. Mana sih, Mang? Bercanda loh. Bercanda loh. Ayo pakai tato sekarang. Iya, kok isi pakai tato lagi kakakmu? Ngapain nanya? Kan keren, seksi. Buktinya tulisnya tergoda. Matamu gak ada. Dia sampai buka cincin kawinnya ini. Oh my god. Gak ada nih masih nih, oh. Dia bercanda kan. Nah ya, orang bercanda ya. Menurut tuh aku suka banget. Kamera tuh, dulu. Ya, mungkin dia emang ada berniat nih, tapi dilatih dulu tuh. Kamu marah apa enggak? Kok kamu kok malah kayak gitu nadanya? Kayak bener-bener kayak gitu. Kamu berarti oh. Apa? Hey, kalau misalnya cewek lain, kamu berarti? Apa? Kemarin aku lihat di HP-mu ada micet. Oh. Gak ada loh. Terus aku lihat di TikTok katanya kalau micet itu suaminya kayak aneh-aneh. Ngapain kamu menurut micet? Nah, jadi dulu jelasin. Aku. Jelasin lu sini tadi. Ngapain? Ini suruh cari yang jelasin orang kamu yang salah dong. Iya, maaf. Jelasin lu sini, eh. Apa? Aku jelasin. Ya, jelasin. Jelas. Ya, duduk bener. Kan tadi kan aku ngasih tahu nih. Tadi kan aku nelpon Chani. Kamu tadi keluar. Gak ada hubungannya sama Chani. Orang aku ngeliat di HP-mu ada micet. Gimana sih? Bukan gitu maksudnya. Tadi kan, aduh, jadi gini ceritanya. Pertamanya aku nelpon Chani dulu. Habis itu aku suruh Chan, kamu kan lagi habis potong rambut itu baru. Jadi bilang gak tahu kalau kamu potong rambut. Aku kan lihat soalnya dia habis potong rambut gitu. Dan kalian tuh jarang ketemu. Jadi aku chat dia tadi, Chan, ini bentar ke kute. Di situ terus. Pakai masker kalau masuk ke kamar. Oh, pasti sih sebenarnya ada cewek lain juga kan. Sebenarnya tadi ada cewek lain, makanya kamu nyuruh Chani kan. Biar seolah-olah ke Chani kan. Padahal ada cewek lain kan tadi kan. Aku lama lah keluar tadi pulang ke rumah. Hah? Dadah, maaf. Enggak kok. Alhamdulillah. Deketin aja kalian duduk tuh, kalian jarang ketemu. Orang kita lagi musuhan, kamu salah kayak gini kan aku marah. Jadi lo yoga juga marah, lo jadinya sama aku. Kenapa? Si tatuan lagi, dia lo diusir. Kamu kan diusir dari rumah gara-gara kamu. Pantes kamu gak pulang-pulang eh. Dasar gak open minded banget sama tato. Seni menanggakan ini tuh naga, kenapa nada? Pantes sih ya, naga. Naga buntu. Naga gromgrek. Okay guys, welcome back to my YouTube channel Camil, Camimila. Kalian request apa? Kita akan buat video. Kita akan kupas tuntas masa lalu kita. Yang waktu itu nangis di staf hotel tuh, yang pakai selimut tuh gimana? Tutup aja videonya karena videonya udah tidak kondusif. Ini tiba-tiba ini datang dan. Tapi emang sebenarnya dari awal aku mau ngeprank Mila karena emang dari awal aku sama Mila itu di hotel. Iya, emang lah kadang-kadang. aku bilangnya tadi openingnya itu kalau aku tuh di hotel tuh sendiri, jadi aku nyewa cewek ini. Padahal aku kan sama Mila, tapi Milanya lagi keluar. Bacot. Kayak gitu guys. Kamu sih gak mau nganterin aku, tabanan coba. Pang. Udah. Dadah. Terima kasih sudah mengikuti video ini walaupun udah berkali-kali kena prank. Thank you guys.